Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan mereviewkan sebuah villa dengan private pool, isi kamar ada lima buah yang berada di dekat wisata Batu. Oke kita akan mulai dari review perjalanannya dulu Ini saya berada di depan Jatim Park 2 Menuju arah BNS Tidak terasa bukan hanya satu villa ini yang saya review buat teman-teman Bahkan kemarin saya mereview villa yang berada di belakang BNS Untuk menonton reviewnya link juga sudah saya taruh di deskripsi video ini Lebih lengkap lagi teman-teman bisa menontonnya di playlist penginapan batu Dan selain penginapan saya juga mereviewkan wisata kafe bahkan kuliner Teman-teman bisa menonton secara keseluruhan di playlist wisata dan kafe batu selain daerah batu, saya juga mereviewkan daerah malang situasi sudah penggersik jombang batu malang pasuruan dan juga Yogyakarta teman-teman bisa menontonnya di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi kita masih lanjut terus dan terlihat ada sebuah masjid di sebelah kanan jalan dan ada sebuah gang sebelum masjid tersebut. Kalau kita belok ke kiri memasuki gang sebelum masjid, ini ke arah Paulo First dan juga ke arah villa yang pernah saya review buat teman-teman di area perumahan Indraloka. Tetapi kita belok ke kanan seperti ini di samping masjid ya. Dan terlihat di atas ada tulisan kampung slogan RW3. Kita masih lanjut lurus dan melalui jalan yang menikung seperti ini. Di depan terlihat ada sebuah pertigaan. kita masih lanjut lurus dan terlihat di sebelah kanan ada tulisan Jalan TVRI 1. Jadi jalan yang kita lalui saat ini bernama Jalan TVRI 1. Buat teman-teman yang ada request mau direviewkan apa di daerah Batu mengenai wisata, kafe, penginapan, bisa berkomentar di video ini. Barangkali saya ada waktu longgar berkunjung ke Rem Batu lagi saya akan reviewkan buat teman-teman insya Allah. Nah lanjut kita belok ke kanan seperti ini. Ini jalannya terlihat sempit tetapi masih cukup buat teman-teman yang membawa mobil untuk menuju villa ini. Dan terlihat di depan adalah view pegunungan. Wah jadi sangat mantap sekali ya. Menginap di daerah batu bukan hanya suasananya yang sejuk tetapi pemandangannya juga indah. Nah di sebelah kiri ada The Savannah kita lanjutnya nyalakan sen ke kanan karena lokasinya tidak jauh yaitu berada di sebelah kanan jalan ini kita sudah sampai bangunannya sangat istimewa sangat terlihat megah dan juga sangat besar ya terdiri dari dua lantai di sebelah kiri terlihat view gunung panderman untuk garasi sendiri, muat untuk dua mobil, tetapi buat teman-teman yang membawa lebih dari dua mobil, misalkan empat mobil, bisa ditaruh di samping area lokasi, dan untuk fasilitas kolam renang berada di depan, ya. Temboknya tinggi, jadi aman dari suasana sekitar jadi teman-teman bisa berenang santai di depan area villa kedalaman kolam 1,5 meter di pojok ada ruang bilasnya oke lanjut kita memasuki area villa di mana saat kita pertama masuk akan bertemu ruang keluarga yang begitu luas ada beberapa sofa dan di depannya ada sebuah meja di dinding juga ada hiasan-hiasan saat korden kita buka yaitu menghadap dari kolam renang tadi dan di depan dari area sofa ini adalah ruang karaoke-nya, jadi sudah tersedia juga TV Android. Di sebelahnya ini ada ruangan yang luas, ada meja makan, dan juga ada tempat santai seperti ini. Di atasnya juga ada hiasan di dinding, dan di sebelah dari fasilitas televisi tadi ada satu kamar, jadi lengkap dengan selimut bantal guling dan di sini juga ada tempat pakaian kotor, juga ada meja rias dengan beberapa hiasan. Wah, sangat bagus dan terlihat Instagramable. Di sebelah kamar yang pertama ini adalah fasilitas kamar mandinya. Sudah menggunakan toilet duduk bahkan sudah menggunakan shower. Karena kamar mandi di luar kamar artinya saat teman-teman berada di ruang keluarga juga bisa menggunakan kamar mandi tersebut. Di sebelah meja makan ada minibar dan di belakangnya ada fasilitas dapur. Perlengkapan masak dan juga peralatan makan sangat lengkap sekali ya. Dan bahkan ada sebuah lemari pendingin. Jadi di laci bawah ini tempat menempatkan sendok dan peralatan makan. Ini adalah aturan saat teman-teman berkunjung ke villa ini ya. Dan di sebelah dari minibar juga dapur ada kamar yang kedua. Jadi, di kamar yang kedua ini, bednya lebih luas dan juga kamarnya lebih luas. Di belakang ini ada bed kecil, di depan dari bed ada fasilitas meja rias yang di sampingnya ada colokan listrik. Sedangkan di samping kiri bed ini ada tempat baju kotor, ada kipas, dan ada sebuah jendela yang kalau kita buka. Terlihat area kolam renang tadi, jadi dari dalam kamar kita juga bisa memantau keluarga yang sedang berenang. Dan ini menggunakan kamar mandi dalam, kamar mandinya luas, sudah menggunakan toilet duduk. Di dalam kamar mandi ada tempat sampah penggantung pakaian, sudah menggunakan shower. Dan di samping dari dapur tadi ada sebuah tangga untuk menuju lantai dua. Saat kita berada di lantai dua, akan melihat beberapa sofa menghadap televisi. Ini adalah ruang karaoke-nya. Jadi di sini ada aturan saat kita menggunakan karaoke ya. Jadi teman-teman bisa membacanya sendiri. Ini dia untuk aturannya. Dan di sebelah dari ruang karaoke ini adalah kamar yang ketiga. Di kamar yang ketiga ini sudah lengkap dengan dua bantal, satu guling, ada beberapa hiasan di dinding. Di sebelahnya ada meja kecil dengan fasilitas colokan listrik, sedangkan di depannya ada satu meja, dua buah kursi, mengobrol santai dengan keluarga saat menginap di dalam area kamar ini Wah mantap Jendela kita buka akan terlihat city view Di sebelah dari kamar ini ada balkon dengan tempat duduk yang bisa kita gunakan sebagai tempat duduk berayun atau bahkan menikmati pemandangan yang ada di sini karena terlihat city view dan juga terlihat lereng gunung Arjuna dan ini adalah kamar yang keempat jadi di kamar yang keempat ini bednya juga luas dan sudah tersedia untuk selimut bantal guling di depan bed ada fasilitas sofa seperti ini di sebelahnya ada meja rias jadi luas ya kamarnya jadi bisa ditaruh perabotan meja rias dan juga sofa tadi ada fasilitas colokan listrik ada meja kecil dan juga ada tempat sampah gorden kita buka akan terlihat city view dan di dalam area kamar ini sudah ada kamar mandinya jadi kamar mandi dalam ya sudah menggunakan toilet duduk shower dan di sebelah dari kamar yang keempat adalah kamar yang kelima jadi di kamar yang kelima ini bednya juga besar terdapat bantal guling dan juga selimut di depannya ada fasilitas meja rias dan di sebelahnya ada fasilitas colokan listrik dan di sebelah kamar yang kelima adalah kamar mandinya kamar mandi sudah menggunakan toilet duduk shower bahkan water heater jadi enak sekali mandi di area villa ini sudah menggunakan water heater terlebih lagi saat teman-teman menginap di saat musim hujan ya pasti akan membutuhkan water heater ini dan, terlebih lagi, mandi setelah berenang. Oke, di pojok ini adalah fasilitas musolahnya. Sudah lengkap untuk sajadah, mukena, dan juga sarung. Jangan lupa berfoto di depan area villa di bangunan yang megah ini, bersama rombongan menginap di villa ini yaitu hansville yang terletak di jalan nororombo batu jawa timur oke demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like share dan komen sampai jumpa di video berikutnya terima kasih